Okay guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Kita majikan kalian, majikan gundul lumpeang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, itulah pernyataan yang pernah diucapkan beberapa waktu yang lalu oleh Habib Hanif Alatas. Ya, terlepas dari tujuan dia ya melakukan aksi demo tersebut, apakah dia sedang memperjuangkan kepentingan rakyat atau ada tujuan-tujuan tertentu di luar itu, saya tidak akan membahas di wilayah itu guys. Tapi yang jelas ada diksi, ada sebuah pernyataan yang kemudian membuat gaduh masyarakat. Yaitu seperti yang sama-sama kita dengar tadi, bahwa dia mengatakan kami adalah majikan, kami adalah pemilik bangsa ini. Nah, pernyataan itulah yang kemudian sempat menghebohkan masyarakat Indonesia guys. Karena kita menilai bahwa pernyataan itu sangat-sangat tidak layak untuk kemudian diucapkan, apalagi itu di ruang publik. Tapi guys, saya di sini tidak akan memberikan banyak komentar atas video tadi. Biar nanti yang memberikan komentar kakek yang ada di sebelah saya ini guys. Karena biasanya kalau kakek Wahyu ini sudah berbicara guys, itu membuat kuping itu kepanasan guys. Yuk langsung saja kita simak videonya. Kita majikan kalian, majikan gundul lumpeang. Contoh dong orang Cina itu, rendah hati. Contoh Budi Hartono yang memiliki pabrik jarum dan BCA memperkerjakan ratusan ribu orang, tidak pernah mengatakan gua majikan kalian. Lihat keluarga Salim yang membuat Indofood sukses makmur, memperkerjakan ratusan ribu orang, tidak pernah mengatakan gua majikan kalian. Lihat itu Cina yang memiliki pabrik-pabrik rokok Sampurna dan sebagainya, yang mengerjakan juga ratusan ribu orang, tidak mengatakan gua majikan kalian. Lihat itu para Cina, para Taipan yang diberi pemerintah mengelola kebun-kebun kelapa sawit, yang memperkerjakan jutaan orang pribumi, tidak pernah mengatakan gua majikan kalian. Lah lu majikan dari mana? Seberapa orang yang bekerja ke lu? Sombong setengah mati gitu. Kita yang pernah ke Taiwan, pernah kemana-mana, ke Cina, ke Singapura, tidak dipandang remeh sama mereka ketika bertamu. Mereka menghormati kita. Coba kalau kita tepuk tengah, apa tatapan sinis mereka kepada kita? Majikan dari Holland gitu, sombong gitu, sudah mengatain pribumi ahwal. Tahu nggak? Kalau itu yang nenek moyangmu yang datang pada abad 18, ketika datang Indonesia itu sudah mayoritas Islam. Yang mengajarkan, yang menyebarkan Islam itu nenek moyang kami sendiri, yang ke pelosok-pelosok, ke desa-desa terpencil. Memang itu orang Yaman? Bukan. Itu pribumi yang mengajarkan, yang menyebarkan Islam di Nusantara. Pribumi itu berakhlak mulia. Setidaknya tidak sombong, tidak angkuh, tidak sok. Apa buktinya? Pribumi itu mana ada keturunan pahlawan pribumi, misalkan keturunannya Jenderal Sudirman, Ahmad Yani, S. Parman dan sebagainya, baik pahlawan kemerdekaan maupun pahlawan revolusi, pernah dari keluarga mereka mengatakan kakek gua itu pahlawan, digembar-gemborkin di mana-mana? Gak ada, karena berakhlak mulia, tidak sombong, tidak sok. Itu orang pribumi. Terus pada abad 18, ketika banyak orang Yaman datang ke Indonesia, Indonesia itu, Nusantara itu sudah mayoritas Islam. Yang mengajarkan, yang menyebarkan siapa yang berjasa? Ya yang nenek moyang kita. Yang ke desa-desa, ke pelosok-pelosok terpencil memang orang Yaman, bukan mbah-mbah kita, kakek-kakek kita yang liyel menyebarkan agama Islam. Nah, ketika orang Yaman yang datang pada abad 18 itu, Indonesia sudah menjadi mayoritas Islam. Tapi kakek-kakek kita nggak pernah sombong.
karena berakhlak mulia. Gak pernah ini yang menyabarkan agama tuh kita pribumi, gak pernah. Dia juga gak pernah menyombongin kakek kita tuh pahlawan, gak pernah, karena akhlaknya mulia, tidak sombong. Itu kelebihannya pribumi. Begitu. Pribumi itu bangsa yang hebat. Pribumi itu bangsa yang cerdas dan ulet. Pribumi bisa menjadi raja, bisa menjadi presiden, bisa menjadi panglima, bisa menjadi tukang becak, bisa bekerja kasar, bisa menjadi nelayan, bisa menjadi tukang batu, bisa menjadi kuli bangunan. Itu adalah modal kuat untuk maju. Walaupun sekarang ada yang tertular oleh kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan malas, kebiasaan pilih-pilih, hanya mau menjadi profesi tertentu. Yang mau menjadi profesi tertentu itu adalah bukan watak dari pribumi. Pribumi multi-talented, bisa apa saja. Mensyukuri takdir dari Allah, itu pribumi. Mau jadi apa saja, tidak pilih-pilih. Tidak hanya mau jadi penceramah saja, tapi mau jadi tukang becak dan sebagainya. Asal watak asli dari pribumi ini terus dijaga, jangan sampai teracuni atau terkontaminasi dengan budaya pemalas yang hanya mau bekerja, berprofesi di situ tok, maka bangsa Indonesia akan maju. Akan maju, karena bangsa Nusantara ini sebenarnya adalah menyebar sampai ke Taiwan, sampai Madagaskar, sampai New Zealand, karena kosakata di sana mirip dengan Nusantara. Teori baru, bangsa Nusantara itu bukan dari Yunan, justru dari Yunan lah bangsanya itu berasal dari Nusantara. Jangan mau dibodoh-bodohin. Pribumi adalah cerdas, multi-talented, setara dengan Cina, setara dengan Yahudi. Akan maju asal kembali kepada watak kepribumiannya, kepribumiannya. Yang mengajarkan Islam siapa? Pribumi. Yang mengajarkan Islam sampai pelosok-pelosok siapa? Kakek moyang kita. Saya ulangi, abad 18 Nusantara sudah menjadi Islam mayoritas, dan yang menyebarkan agama itu adalah kakek moyang pribumi kita sendiri, yang sampai pelosok-pelosok, sampai desa-desa, itu kakek moyang, kakek moyang kita, bukan orang Yaman. Orang Yaman yang rame-rame datang ke Indonesia itu abad 18. Indonesia sudah menjadi mayoritas Islam. Jadi tidak perlu kita mengaku-aku. Oke? Okay? Ya guys, itulah tanggapan Kakek Wahyu atas pernyataan Habib Hanif Alatas. Dan apa yang dia nyatakan itu adalah benar adanya guys ya. Bahwa banyak sekali orang pribumi itu yang kaya raya. Gitu. Kaya raya. Bahkan dia bisa mempekerjakan ribuan orang, tapi mereka tidak pernah mengatakan bahwa kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa. Oleh karenanya, sekali lagi, apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh Hanif Alatas tadi itu sangat-sangat tidak pantas guys untuk diucapkan, karena itu akan menyakiti kita semua sebagai orang pribumi. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Kakek Wahyu tadi guys adalah sebenarnya dia ingin menyampaikan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata agar tidak menimbulkan masalah, agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Oke guys, sekian video kali ini dan terima kasih.